kepala burung, burung cangak. Kemudian di belakang itu seperti ukiran wayang, senjatanya, senjata khas Jawa Baratnya. Masya Allah, ini antik-antik sekali. Ini keseluruhannya setiap tanggal 5 Suruh atau 5 Muharram dijamas secara bertahap. Ini adalah garis yang kita kenal dengan nama keris. Keris adalah salah satu pusaka atau salah satu senjata yang tidak ada di negara manapun. Keris pulang geni, keris brojol, ada keris tilam putih, ada tilam upi, ini badi, keris brojol, tumbak kudung suruh, ada keris pandawa lain. Adalah pedang prajurit Keraton Kesepuhan. Di sini terdapat peti yang dibawa rombongan Ibunda Sunan Gunung Jati dari Mesir. Ini Pak. Ini yang dibawa rombongan Ibunda Sunan Gunung Jati dari Mesir. Ini ornamen atau hiasannya terbuat dari kulit kerang mutiara. Kalau sekarang koper ya. Iya, kalau sekarang koper ya Pak. Nah, juga terdapat peti dari Cina, dinasti Ming. Peti yang dibawa salah satu istrinya, Sunan Gunung Jati yang keempat. Putri dari Cina, Mu'alaf. Putri Ong Tenio, Putri Kaisar Tiongkok, Yu Wangelu, dinasti Ming. Yang disebut Ratu Petis atau Nyimas Ratu Rara Sumanding. Ya, ini kayak Nyit Ratu Ong Tenio. Ong Tenio. Kan gak ada putra. Putra Angkat yang diasuh oleh putra Angkat penguasa Kuningan. Oh, sebentar Kak, sini ke bangsa putra. Pangeran Arya Dipati Kuningan. Masya Allah. Kalau segede-gede baca batu sejarah Cirebon. Nah, juga terdapat uang kepeng abad ke-15 dari Cina. Ini uang kepeng dari Cina abad ke-15 dijadikan hiasan pendopo atau rumah. Juga terdapat ukiran yang dibuat oleh Cicit Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon yang kedua, Gusti Panembahan Ratu Pakungwati yang pertama. Ini ukirannya menggambarkan manusia purba di Jepara Mantingan. Ini sama dari Cina dinasti Ming. Ada graken. Graken itu tempat untuk menyimpan ramuan jamu. Ini graken, tempat menyimpan ramuan jamu. Berarti ini mangkuk-mangkuk ini zaman dinasti Ming ya Pak ya. Seperti yang tersimpan, yang dijadikan hiasan-hiasan di makam-makam Sunan Gunung Jati. Di sana ya. Itu yang besar-besarnya seperti guci. Saya pernah lihat di makam Kanjeng yang di Losari Pak, Pangeran Losari, Pangeran Angkawijaya. Angkawijaya itu cucunya Sunan Gunung Jati. Nah, ini kok sami hiasan-hiasannya mantan itu ya Pak? Karena cucu. Oh gitu. Lebih dekat silsilahnya. Iya, ini kok putrane Pangeran Pasarean. Betul. Bapak terdapat senapan belok hasil rampasan dari pihak Portugis. Itu ada simbol orang Portugisnya. Senapan belok hasil rampasan dari pihak Portugis pada waktu perang di Sunda Kelapa, Jakarta sekarang. Ini senjata rampasan dari pihak Portugis, pihak tentara Portugis. Kalau yang ini Pak? Sama, dari Portugis meriamnya. Ini meriamnya? Meriam triple up. Triple up. Tahun 1527. Pada waktu perang di Sunda Kelapa, Jakarta sekarang. Ini bahwa pimpinan Fatahila atau Valetehan menantu Sunan Gunung Jati asal Pasek. Ini pelurunya
Dan ini juga sama ya Pak. Ini sahabat dari Mesir yang dibawa rombongan ibunda Sunan Gunung Jati dari Mesir ya. Ini senapan locok dari Mesir ini. Mesir ya. Panjangnya laras panjangnya. Indonesia yaitu Garuda Pancasila di sini sudah diramal semenjak tahun 1495. Seperti ini bentuknya. Ini simbol negara Indonesia sudah diramal di sini semenjak tahun 1495 yaitu simbol negara Indonesia Garuda Pancasila ya. Juga terdapat gamelan kodok ngorek peninggalan dari Sunan Kalijaga. Ini gamelan kodok ngorek zaman dahulu dibunyikan untuk sarana mengundang hujan, meminta hujan. Nanti ini setelah dibunyikan bersama-sama, nanti para jamaah harus sholat meminta hujan kepada Allah ya. Jadi nah, ini tuh fungsinya mengundang ya, mengundang hujan ya, sebagai sarana sajadah Islam ya. Kalau yang namanya gamelan sekaten itu yang ini Pak? Nah kebetulan sekarang sedang diperbaiki di dalam Bapak ya. Ini seperangkat gamelan sekaten yang sebagian tersimpan di tempat tinggal sultan dalam sekarang ya. Ini gamelan sekaten zaman dahulu untuk dakwah Islamiyah. Zaman dahulu masyarakat yang beragama Hindu, kalau mereka hendak melihat menyaksikan gamelan sekaten, mereka diwajibkan membayar. Tetapi membayarnya bukan dengan uang, melainkan dengan perkataan dua kalimat syahadat. Iya, masuk Islam ya, syahadatin. Ya, ini saya namakan gamelan sekaten. Dari Banten ya, dari Banten. Ini dari Banten Pak. Betul. Ini zaman dahulu dibunyikan untuk penyambutan tamu-tamu agung dari Banten ya. Yang fungsinya untuk mengiringi tarian topeng Cirebonan. Iya. Gamelan Megamendungnya ya.